Argentina mewaspadai kekuatan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menjelang pertemuan keduanya di FIFA Matchday edisi Juni 2023. Diketahui timnas Indonesia bakal melawan Argentina pada 19 Juni mendatang. Laga timnas Indonesia versus Argentina rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika dilihat berdasarkan ranking FIFA, tim Tango julukan Argentina tentu akan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Argentina kini berada di puncak peringkat FIFA, sedangkan timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 149 FIFA. Selain itu, Argentina juga berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 silam. Skuad Argentina juga banyak dihuni pemain bintang, satu di antaranya Lionel Messi. Atas dasar tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Fabian Tapia, memperingatkan timnas Indonesia. Tapia menyebut bila melawan timnas Argentina bakal menjadi pertandingan yang tidak mudah. Bermain dengan juara Piala Dunia 2022 Qatar itu tidak akan mudah, kata Tapia yang dilansir dari laman resmi PSSI. Meski begitu, Tapia rupanya juga tak mau menganggap remeh timnas Indonesia. Indonesia tidak bisa diremehkan, ujar Tapia. Satu di antara faktor yang membuat Tapia waspada adalah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mereka dilatih oleh Shin Tae-yong yang kami semua tahu kemampuannya. Kekhawatiran dari Tapia tersebut memang wajar, pasalnya Shin Tae-yong pernah mengejutkan dunia. Saat itu Shin Tae-yong yang masih melatih timnas Korea Selatan dan mengikuti Piala Dunia 2018 silam. Kala itu Shin Tae-yong bersama Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Kini bersama timnas Indonesia yang penuh dengan pemain naturalisasi, bukan hal mustahil Shin Tae-yong kembali membuat kejutan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.